Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya di Dapur HA. Ditemani bocil, mau metik jantung pisang ya bunda. Mau masak jantung hari ini. Pagi yang cerah, indah, damai, dan asri. Wis, kayak baca puisi. Ini tuh cuaca sawah di pinggir pedesaan ya bunda. Ini namanya Desa Pergasani. Tadinya tuh saya mau ke pasar ya bun, tapi saya lihat melenis-melenis pinggir kali, jadi ya wis lah saya mampir. Akhirnya saya epet deh. Tapi jangan salah bun, saya tuh udah izin loh sama yang punya, gak asal ngambil kok. Soalnya di Karang Tengah itu jarang loh bun pisang awak kayak gini. Kalau di Karang Tengah itu kebanyakan pisang Ambon, pisang Jati, pisang apa tuh namanya, pisang-pisangan ya bun. Bercanda ya bun ya. Kalau pisang Jati sama pisang Ambon kan jantungnya gak bisa dimasak ya bun, pahit-pahit gitu, sepak. Jadi inilah rezeki nomplok saya dapat di Pergasana, alhamdulillah. Langsung saya sogrok-sogrok jantung hatinya ya bunda. Ternyata sulit bunda, akhirnya saya suruh adik saya deh yang suruh loncat-loncat, soalnya saya kurang tinggi bunda. Itu saya suruh Oos suruh loncat ya bunda, biar kena jantung hatinya. Loncat Oos, ayo Oos, loncat, loncat terus biar cepet kena jantungnya. Jantungnya menculat ke kali ya bun. Si Oos pinter ya ngambil jantungnya ya. Alhamdulillah, akhirnya dapat 2. Bisa sejanganan ini bunda, 1 mangkok. Terima kasih ya pak, bapak yang punya sawah. Dan langsung saya kupas-kupas jantungnya. Mau langsung saya godok. Godoknya saya di pawon ya bunda, pakai kayu bakar, pakai suluh. Karena kalau godok di pawon itu katanya sih bikin jantungnya empuk, lebih lezat. Langsung bikin geni dulu ya bunda, marung geni. Tunggu sampai merukah dulu ya bunda, biar merukah, biar panas. Selain godok di pawon itu bikin makanan enak dan empuk, nih hitung-hitung ngirit gas juga bunda, kan lumayan. Geninya udah merukah, langsung saya masukin ketelnya bunda buat godok jantung hati. Sebari nunggu airnya umep, saya mau beres-beres kantor dulu ya bunda. Kantor. Ini tuh kantor kita ya bunda, kantor saya dan adik saya si Oos itu. Kantor gula sama kantor emping bunda. Kantor pencari cuan setiap hari. Kapan-kapan saya bikin video bikin emping ya bunda. Keseharian saya di rumah bikin emping. Disapu-sapu dulu biar bersih, biar kinclong kantornya, biar enak dipandang. Kantor ini harus selalu keadaan bersih ya bun, biar kerjanya kita nyaman, enak. Sampahnya langsung dibuang aja ya bun, biar kinclong pedangannya. Kalau kantor selalu bersih itu kita juga betah ya bun, selalu di kantornya. Godok jantung pisangnya ditutup ya bunda, biar amo. Apinya harus selalu keadaan nyala ya bunda, biar cepet mateng jantungnya. Sekitar udah sejaman ya bunda, udah mateng nih jantungnya. Langsung aja mau kita potong-potong, mau kita masak, mau kita oseng buat sarapan pagi. Kita potong-potong jantung hatinya ya bunda, potongnya sesuai selera aja. Oh ya bunda, maaf ya kalau pengambilan gambarnya itu kurang bagus ya bun, soalnya ini pakai tripod bunda. Tripodnya mungkin kurang pas atau bagaimana, soalnya saya nyambi bocil bunda. Soalnya si bocil lagi agak manden rewel bunda, lagi gak kena disambi, lagi ngorong-ngorong terus minta jajan. Begitulah ya bunda, kalau punya bocil kerjaan emak-emak repot, riweh, pokoknya lah ribet lah. Oke
Oke, ini bumbu-bumbunya udah siap. Langsung aja kita oseng-oseng. Osengnya langsung di pawon aja ya Bunda, mumpung masih ada geni lagi meruka. Langsung saja kita tuangin minyaknya. Oseng-osengnya cuma sebentar aja, soalnya kan udah matang, udah digodok lama, jadi udah amoh, tinggal kita nunggu bumbunya meresap aja. Langsung saja dientas, kita makan, kita sarapan. Menu jantung pisang itu menu terendolita sonata, menu terenak di dunia. Apakah Bunda suka sama jantung pisang juga? Kalau saya sih suka banget Bunda. Makan makanan seperti ini aja udah bahagia banget Bunda. Sedap, nikmat. Makanan apa aja kalau kita syukuri itu rasanya lebih nikmat ya Bunda. Makanya harus selalu kita bersyukur. Oh ya Bunda, nanti kalau mau kita entas, kita tambahkan daun sonya ya, biar tambah endolita. Enaknya hidup di desa itu seperti ini ya Bunda. Kalau kita mau makan makanan yang gak ada di tukang sayur, kita pergi ke kebon, kebon orang Bunda. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kita izin dulu sama yang punya. Pasti boleh kok, yang penting kita harus saling berbagi ya Bunda. Ini bumbunya kira-kira udah meresap ya Bunda. Langsung saya potongin sonya. Ini si bocil juga udah nungguin jangan jantungnya. Ada anak saya, ada ponakan saya juga. Katanya mau sarapan pakai jangan jantung. Oke, ini jantung hatinya udah mateng ya Bunda. Langsung saja kita entas, kita sarapan pagi. Oke Bunda, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.